Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Baru-baru ini, pelakon dan penyanyi Jananik telah dimasukkan ke ward sebuah pusat perubatan di Petaling Jaya akibat mengalami masalah radang usus. Terbaru, Jana atau nama lengkapnya Nurul Jana Munir berkata, keadaannya kini semakin pulih dan sudah kembali memulakan aktiviti seninya seperti sedia kala. Jana turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya. Alhamdulillah masih boleh bekerja dengan tim yang hebat, surat dari Tuhan. Terima kasih atas doa semua. Jadi nak update keadaan kesehatan sekarang, saya hanya kena jaga makan macam perut baby. Kena makan makanan yang lembut. Jana berkongsi mengenai perkara itu menerusi satu hantaran terbaru di Instagram miliknya pada Rabu. Dalam pada masa yang sama, istri kepada aktor Dini Sasman itu turut menasihati orang ramai agar mengambil berat tentang penjagaan usus. Korang jaga usus, oke? Sakit usus ni lain macam sakit dia. Nak berjalan laju-laju pun tidak boleh. Sekarang makan makin lambat, kena kunyah banyak-banyak. Jadi korang ikutlah sunnah Nabi kunyah 44 kali, kata Jana.